بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim Alhamdulillah ala kuwata illa billahi ba'du wa wa rahimahullahu ta'ala wa ala minafah fi wa rasulah Wa farjin Dan bahasahan farji Ini dia diatapkan atas balgam ya jadi fahiyah tauhiratun maka dia itu suci. Basahan perji. Jadi perjinya basah aja. Ya, perjinya bahasanya aja, demek aja. Basah. Ya. Ini orang perempuan ya, ya. Bahasanya perjinya itu bahasanya ya bahasanya itu suci. Ai kubulin al maksudnya kubulnya atas kaul asah. Wa hyama'un abyadu mutaraddidun bainal mazi wal araqi Dan bermula dia rutubah adalah ma'un abyad air yang warna putih mutaraddidun yang bolak-balik bainal mazi wal araqi di antara mazi dan keringat antara mazi dan keringat basah aja Ya khruju min batinil farjil ladzi la yajibu gosluhu. Dia keluar dari dalam farji yang tidak wajib oleh membasuhnya. Ya. Berarti dari dalam Yang enggak ya, wajib membasuhnya. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu. Lain halnya sesuatu yang keluar ia ya, dari sesuatu yang wajib oleh membasuhnya. Lain halnya sesuatu yang keluar dari sesuatu yang wajib basunya, kalau dia mah fa innahu tahirun maka sesungguhnya dia itu suci qat'i bila khilaf. Ya, seorang perempuan kalau nongkrong kelatan ya, nongkrong kelatan, nongkrong dia kelatan itu. dia nongkrong kelatan itu. Ini wajib dibasuh yang kelatan. Nah, kalau dia nongkrong kelatan, itu yang kelatan wajib dibasuh. Yang di dalam yang enggak kelatan enggak wajib basuh. Itu. Itu. Jadi tadi dikatakan rutubah parji, basahan parji, demoknya parji, basahnya parji, artinya kubur kubul Tasawwuf asoh itu suci. Dan air yang berwarna putih yang menermandir, bolak-balik antara mazi dan arak, ya ragu nih ya mazi atau arak ya? Dia juga suci. Ya min batinil farjillah dila yajibu yang keluar ia dari dalam farji yang tidak wajib membasuhnya. tadi itu ya ketika dia nongkrong kagak kelatan di dalam dia itu enggak wajib basuh. Bikhlafi ma yakhruju mimma yajibu lain alnya sesuatu yang keluar dari sesuatu yang wajib basuh. Ketika dia nongkrong kelatan. Itu yang kelatan itu wajib basuh. Fa innahu tahirun Maka sesungguhnya dia itu suci qat'i bila khilafin. Hmm. Wa man yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an. Dan sesuatu yang keluar dari balik batin farji dari dari balik dalam farji fa innahu najisun qat'an. Maka sesungguhnya dia itu najis qat'i. Jadi dari belakang farji, dari belakang batin farji. Jadi di dalamnya ya. ya. ka kulli kharijin minal batin seperti setiap yang keluar dari dalam dari batin wa kalma il khariji ma al waladi au qablahu dan seperti air yang keluar serta anak atau sebelumnya ya. sebelum anak keluar air itu juga suci wala farqan bainan fi wa adamihi al mutamadi dan tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan di antara berpisahnya dan tidaknya atas kaum utama. Ya, dia apa sudah berpisah ataupun belum ya. itu enggak ada perbedaan bagaimana hukumnya Kalau qala ya. ba'du berkata sebagian mereka al farqu Perbedaan bainar rutubati ta'irati di antara bahasan yang suci wan najis dan najis adalah al-ittisal wal infisal. Ya. Berhubung dan berpisah. Berhubung dan berpisah. Walauin fasalat maka jika berpisah ya wa fil kifayati dalam kitab kifayah anil imam dari imam anna najis satu itu najis kau dah berpisah rutubahnya bahasanya berpisah ya, dari kemaluannya dari farjinya itu najis itu mau wala yajibu enggak wajib ghusl zakaril mujami i wal baidil wal, wal waladi tidak wajib membasuh zakar orang yang berjima dan telur dan anak Ya, tidak wajib membasuh. Habis setelah itu enggak wajib. Tapi sebaiknya seyogianya ya kok habis dia bersetubuh seseorang itu ya so suami istri dia basuh, dia cuci. Bagusnya lagi mandi langsung. Biar bersih semua. Wa abta dan telah memberikan fatwa guru kami Sayyid Ibnu Hajar bil afi dengan dimaaf an rutubatil basuri limu betalan biha menfatwa oleh guru kami dengan dimaaf daripada basahan ayo basur wasir limu betalan biha karena dibalakan orang kalau udah kena wasir itu berabe berabe banget siapa yang mau kena wasir Wakaza, wakaza bay doh koi ni dan seperti ini pula telur yang hewan yang tidak dimakan. Artinya wakaza, wakaza tohirun ya suci. Telur yang tidak dimakan dagingnya. Telur yang tidak dimakan dagingnya apa tu? Buaya, suci. Buaya elu aku halal makannya ala asal asal asal. Kalau doyan Keluar buaya Makan Kalau doyan silakan. Apalagi termasuk suci, suci wasa rumah kulin warisuh ida ubina ayati dan rambut yang dimakan dagingnya dan bulunya Apabila dipotong dihilangkan pada masa hidupnya. Jadi suci itu rambut hewan yang dimakan, yang dimakan dagingnya dan bulunya apabila dipotong pada waktu hidupnya. Ayam cabut tuh entok cabut bulunya jamak hidup, Ini masa hidupnya. Setelah itu mulai dicabut baru dipotong. Ya, itu halal. Nah, maksudnya enggak najis. Walau fi sa'rin au na'wi a'uwa min ma'kulin au min gairi Dan jika dia ragu pada rambut atas umpamanya Apakah dia itu yang dimakan Ataukah selainnya kira hewannya dimakan atau hewannya atau yang enggak dimakan ragu. Au alin fasalamin min ayyin au maitin atau apakah itu berpisah dari si mayit atau ya, daripada yang hidup atau yang mati. Fa huwa tahir maka itu suci. Wa qiyasu an al asma qiyasnya bahwasanya tulang kazalika begitu juga. Wa bi sarraha fil jawahir begitu juga ya. Begitulah ya, wa bihi dengannya lah. telah menjelaskan ia ya, Jawahir dalam kitab Jawahir. Wa baydul maitati idza tasallawa tahirun wa illa panajisun. wa dan telur bangkai apabila keras dia maka itu suci telur bangkai ayam mati kita buka ada telurnya suka begitu ya ada telurnya nih itu suci jadi telurnya suci. Wa illa jika kalau enggak suci fa maka itu ya. Najis. Ini kalau dia keras suci. Wa su'ru kulli hayawanin Dan sisa setiap makanan itu suci yang menyucikan. Walau tanah jasa famu summa wala qafimu ma in qalilin aw ma'in fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fi arthumatu bi bulughi fi ma'in kasirin aw jarin lam yunjis walau iran wa ila kana tasau wasuru kuli ayawanin dan sisa setiap makanan tohirin yang suci kucing yang suci sisanya Tohiran oh, suci. Kucing habis makan kagak habis, habisin boleh. Suci tuh, kalau doyan. Kalau ngedoyan bakal muntah ya jangan dimakan. Kan kucing begitu ya, ndus-ndus. Ompo oh, kucing sekarang kan begitu. Ya, lapar mata. <laughs> Pilih-pilih. Jenis ndus. Ya, enggak enak aja rasa antara doyan ditinggal. Walaupun dari endus-endus sama kucing, boleh dimakan. Ya. Wasuru kullu ay fa law makan fa kalau najis oleh mulutnya. Semua walaq kemudian dia ya menjilat fima in qalilin di fima in qalilin di air yang sedikit au ma'in atau yang cair fa in kana ba'da ghaibatin maka jika ada tuh hewan itu setelah gaib pergi dia umpama yumkinu fiha ta'atuhu taharatu yang memungkinkan padanya bersucinya biologi dan bersucinya itu fima in kasin di air yang banyak Yeah. Jadi fa in kana ba'da ghaibatin maka jika ada setelah gaib enggak ada tuh kucingnya kemana umpama umpama kucing ya. Yumkinu yang mungkin padanya bersucinya. Dengan apa mungkinnya? biologi dengan sampainya fi ma'in ini ada yang banyak mungkin dia minum kucing habis makan tikus ini. Kemudian dia pergi boleh jadi dia minum hilang ya, ya. Aujarin atau yang mengalir lam yunajis uh, maka dia tidak membuat najis air itu walau wa hirran sekalipun kucing dah wa illa najas hmm. dan jika tidak menjilatnya maka itu menajiskan aja wallahu a'lam bissawab al-fatihah